Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Nasibnya Bak Drama Korea Usai 3 kali pergoki sang suami bareng selingkuhan. Mikaela Paruntu beri pesan menohok. Sosok Mikaela Paruntu, James Arthur Konjongnyan, dan Angel Spang belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, sebuah video yang menunjukkan Mikaela Paruntu melabrak suami dan selingkuhannya beredar luas di media sosial. Aksi Mikaela Paruntu menghadang mobil suaminya di malam hari mengundang perhatian warga. Mikaela Paruntu merupakan seorang dokter yang berasal dari keluarga terpandang dan merupakan adik kandung Bupati Minahasa Selatan, Teti Paruntu. Sementara itu, James Arthur Konjongnyan merupakan wakil ketua DPRD Sulut. Tak lama setelah kejadian tersebut, jabatan James Arthur Konjongnyan di DPD 1 Golkar Sulut dicopot oleh sang kakak Mikaela Paruntu. Video viral Mikaela Paruntu labrak suaminya, James Arthur Konjongnyan, dan selingkuhan di mobil ternyata merupakan pelabrakan yang ketiga kali. Hal itu diakui sendiri oleh Angel Spang, terduga selingkuhan James Arthur Konjongnyan. Namun setelah pelabrakan yang ketiga kalinya oleh istri sah, James Arthur Konjongnyan dan Angel Spang mengalami nasib apes. Diakui Angel Spang, sebelumnya istri sah sempat dua kali melabrak dirinya dan wakil ketua DPRD Sulut itu saat selingkuh di Jakarta. Bahkan saat melabrak James Arthur dan selingkuhan di Jakarta, sang istri sah Mikaela datang bawa polisi dari Manado. Namun karena polisi yang dibawa James Arthur Konjongnyan jauh lebih tinggi jabatannya, istri sah harus kalah. Akhirnya, Angel dan James Arthur pun terbebas dan bisa pulang kembali ke Manado dengan santai. Akan tetapi, naas pelabrakan ketiga kali oleh istri sah pada minggu malam di Jalan Raya Tomohon, Manado, Sulawesi Utara itu malah viral. Warga sekitar bahkan ikut meneriaki James Arthur Konjongnyan dan selingkuhannya. Mengetahui labrakan istri sahnya disaksikan banyak orang, James Arthur pun menyerah dan turun dari mobil. Melihat nasib pilu suaminya, James Arthur Konjongnyan dan selingkuhannya Angel Spang. Sang istri sah Mikaela Paruntu menulis,